Ketemu lagi di channel Amelia Otodidak. Video kali ini kita akan pewarnaan menutup uban. Rambut sudah 60% beruban. Tonton sampai selesai dan jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Like, komen, dan share. Nyalakan lonceng notifikasi agar tahu video yang terbaru. Nah, saya melakukan highlight karena ubannya terlalu banyak yang di depan, jadi saya highlightnya yang depan dulu ya. Saya melakukan highlight hanya di depan, bawah, samping kanan, kiri, atas ya. Untuk yang bagian tengah saya kosongkan. Saya highlight dengan teknik sulam ya. Campur bubuk bleaching dan oksidan perbandingan 1:2 dengan oksidan 9%. Kertas busanya habis ya, jadi saya ganti dengan plastik mica sementara. Lakukan sampai dengan selesai dan diamkan sekitar kurang lebih 30 menit sambil dicek level yang diinginkan. Karena customer nggak mau warna yang terang-terang, jadi level 5 sudah cukup ya. Dan ini hasil highlightnya. Kemudian aplikasi warna rambut sesuai keinginan customer. Dan customer menginginkan warna coklat tembaga. 3.6 saya mix dengan warna coffee dan oksidan 6% dengan perbandingan 1:2. Lakukan sampai selesai dan saya diamkan 25 menit. Dan ini hasilnya setelah dikeramas. Warna coklat tembaganya manis banget ya. Dan customer merasa puas karena ubannya telah tercover dengan cantik. Nah, kita lakukan styling catok. Karena customer tidak mau di curly, akhirnya kita catok saja. Akhirnya selesai dan ini hasilnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lain, tentunya dengan topik yang berbeda. See you, bye.